Pemirsa, kelangkaan solar juga terjadi di Tuban, Jawa Timur sejak 3 pekan terakhir. Agar mendapatkan solar, para sopir transportasi umum maupun angkutan berat terpaksa harus antri hingga menginap di area SPBU. SPBU di Jalur Nasional Pantura, tepatnya di Desa Sugih Waras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ini terlihat sepi. Tidak ada pelayanan maupun pengisian bahan bakar minyak, bahkan mesin BBM jenis solar serta Pertalite dimatikan. Sementara sejumlah angkutan berat seperti trailer, tronton, serta truk box parkir dan menginap di area SPBU untuk menunggu pasokan solar datang. Bahan bakar kendaraan ini sudah nyaris habis sehingga rawan mogok di tengah perjalanan. Kelangkaan BBM jenis solar maupun Pertalite terpantau merata di sepanjang jalur Pantura Tuban sejak 3 pekan terakhir. Beberapa SPBU yang masih memiliki stok diserbu kendaraan hingga menyebabkan antrian panjang. Kondisi ini mengganggu operasional transportasi umum dan juga angkutan termasuk kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok maupun industri. Harus solar, Pak. Ini solar sulit atau gimana, Pak? Sulit banget, Pak, di sini, Pak. Ini sudah nyari di berapa SPBU, Pak? 3 SPBU, Pak. 4 ini, Pak. 4 ini, Pak, ya? Iya. Ini mau kirim apa, Pak? Ini kirim klay, Pak. Tanah Merah. Kemana ini? Mau ke Gresik. Nyari solar sekarang, Pak? Iya. Ini tadi sudah berapa SPBU yang kosong, Pak? Dari Gresik, 5 SPBU kosong semua, Pak. Baru sekarang ini ada? Dondong, Radenan, Seliku, terus Alfala kosong. Yang ada ini. Ini sudah berapa jam mengantri ini, Pak? Sekitar setengah jaman. Ini sudah berapa hari susah solar, Bu? Sekitar 3 mingguan, Mas. Tak hanya itu, antrian kendaraan di SPBU yang mengular hingga jalan raya kini mengganggu arus lalu lintas. Warga berharap pemerintah turun tangan mengatasi kelangkaan BBM ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Tidak hanya di Pulau Jawa, kelangkaan solar juga terjadi di Labuan Batu, Sumatera Utara. Kelangkaan solar mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di jalan lintas Sisi Mangaraja, Labuan Batu, Sumatera Utara. Kelangkaan BBM jenis solar terjadi selama hampir 1 bulan membuat para sopir truk kewalahan. Hampir seluruh SPBU di Labuan Batu mengalami kelangkaan solar. Antrian truk, bus maupun mobil pribadi di setiap SPBU membuat kemacetan serta mengganggu arus lalu lintas. Sejumlah sopir truk tidak mau mengambil resiko kendaraan kehabisan bahan bakar dalam perjalanan.